semuanya, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakal bikin haul Forever 21. Karena banyak banget dari kalian yang request itu, dan ada yang request brand Zara juga. Mungkin aku bakal bikin Zara itu di video selanjutnya. Dan asal kalian tahu, aku nyarinya susah banget dan akhirnya aku ketemu banyak brand Forever 21 ini di Tokopedia daripada di tempat yang lainnya. Jadi kali ini aku bakal bikin haul Tokopedia. Dan asal kalian tahu juga, harganya itu dimulai cuma dari 40 ribuan aja, dan yang paling mahal itu 80 ribuan. Murah banget kan? Dan jatuh banget daripada yang di store. Kalau misalnya di store mungkin bisa sampai 200 ribuan ke atas. Oke, jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung tonton setelah ini dan jangan sampai di skip. Dan sebelumnya juga mau ngingetin ke kalian yang belum subscribe, kalian harus subscribe sekarang karena selanjutnya aku bakal bikin haul baju-baju Zara, ataupun bukan baju doang sih, pokoknya barang apapun itu, barang branded, harganya itu jauh lebih murah daripada yang di store. Nah, jadi jangan lupa buat langsung subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video apalagi yang bakal aku itu selalu belanja lewat online karena jauh lebih praktis, dan selain itu kita bisa dapetin banyak cashback apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini kan. Jadi aku belum terlalu berani buat keluyuran keluar rumah, jadinya aku tuh selalu belanja online dan pakai Shopback biar dapetin lebih banyak cashback. Lumayan banget kan? Siapa di sini yang belum tahu apa itu aplikasi Shopback? Nah, jadi aku jelasin ya, aplikasi Shopback ini adalah aplikasi yang pasti ngasih kita cashback setelah kita bertransaksi dengan marketplace yang sudah bekerja sama dengan Shopback sebelumnya. Nah, apa aja sih marketplace yang sudah bekerja sama dengan Shopback? Nah, jadi banyak banget guys, justru hampir semua marketplace itu udah bekerja sama dengan Shopback ini. Contohnya ya, contohnya itu Lazada, Tokopedia, tiket.com, dan juga masih banyak lagi. Jadi kalian cukup buka aplikasi Shopback sebelum kalian belanja online, jangan sampai lupa. Nih ya guys, saking aku seringnya pakai Shopback ini sebelum belanja online, kalian bisa lihat nih saldo aku nih, banyak kan? Nah, untuk cara pakainya nanti aku bakal jelasin setelah aku nge-review beberapa barang ya. Nah, jadi ini dia barangnya, ada 3 barang, dan kita bakal review mulai dari yang warna putih ini dulu ya. Ini masih plastikan gitu, dan ini ada tag-nya guys, wow. Masih ada price tag-nya. Oke, jadi ini dia barang yang pertama. Ini ya guys. Tara, barang yang pertama itu kayak gini. Dia itu warna putih dan dilengkapi dengan patch kayak gini. Ini bukan patch, ini memang ini bordiran asli, dan ini bener-bener lucu banget guys. Estetik banget gak sih? Nih. Dan dia itu bahannya itu kayak knit gitu, emang knit sih kayaknya sebenarnya. Dia itu knit, jadi bener-bener stretch banget, aku suka banget sama bahannya. Oke, jadi kita mulai dari atas ya, ini aku beli yang size M. Nih, tagnya gede banget guys. Dan di sini juga ada price tag-nya. Di sini tuh harganya $15. Berserta barcode-nya juga ada, nih ya. Ini tag-nya. Oke, jadi fix ya, ininya lengkap ya. Dan sekarang kita lihat tag wash di bawah. Oke, ada guys. Jadi ada banyak banget nih, ada 4. Tag washnya itu ada 4 kayak gini, dan ini panjang-panjang. Dan ini tuh di bawahnya kayak ada bordiran gitu, lucu banget. Warnanya itu warna pink ya. Dia tuh agak kayak kriwil-kriwil gitu, lucu banget deh. Nih, kayak gini. Dan kalau misalnya aku lihat-lihat, dia itu nggak ada minusnya sih ya. Jahitannya juga rapi dan bahannya itu benar-benar adem banget. Kalau misalnya ketebalannya, ini kayak standar knit biasa sih nih. Dia nggak nerawang sama sekali ya. Walaupun dia knit, tapi dia itu nggak nerawang. Dan ini juga warna putih loh, keren banget kan guys. Untuk barang ini aku belinya di Tokopedia. Nama tokonya itu Asiam, pakai M, Asiam 13 store. Seharga 65 ribuan aja guys. Dan sekarang kita bakal nge-review barang yang kedua, dan dia juga masih ada price tag-nya, tapi dia itu harganya $16. Dia juga yang size M. Sekarang kita bakal buka. Nah, khusus baju ini dia itu modelnya kayak acid wash ya. Keren banget sih. Oke, jadi dia itu sama kayak yang tadi, dia masih ada tag-nya. Tag harga nih. Dan dia ini yang lengkap ya. Di sini ya tuh di kerahnya ada tulisan kayak gini. Dan ini juga tag brandnya kayak gini gede. Oke, sekarang kita bakal lihat tag wash di bawahnya.
Ada nggak ya? Oke, ada juga guys. Jadi itu ada, tech wash-nya lengkap dan nggak ada yang dikat sama sekali. Jadi overall bagus sih. Untuk bahannya dia itu enak banget guys. Ini tuh adem banget. Aku suka banget, serius deh sama ini. Selain motifnya, oh ya motifnya dulu ya. Motifnya itu keren banget, dia itu tulisannya LA Gear kayak gini dan agak ombre gitu dari Tosca ke warna ungu. Karena dia itu modelnya kayak acid wash gitu, jadi kalian gak usah khawatir dia nerawang atau enggak. Ini gak bakalan nerawang kalau misalnya udah dipakai di badan. Jadi ini itu aku sama belinya kayak di tempat baju yang warna putih tadi. Aku beli di ASEAN 13 store, seharga 60 ribuan aja. Murah banget kan? Dari 16 dolar, kalian bayangin jadi 60 ribuan aja. Seperti yang udah aku bilang di awal video, aku bakal ngajarin ke kalian gimana sih caranya belanja online pakai Shopback. Dan buat kalian yang belum punya aplikasi Shopbacknya, terlebih dahulu kalian download dulu ya pastinya. Buat kalian yang belum punya, kalian bisa cek linknya di description box. Nanti kalian tinggal klik linknya aja kalau misalnya mau download. Dan setelah kalian download, kalian buka dulu ya aplikasinya. Oke, setelah dibuka aplikasi Shopbacknya, kalian pilih marketplace yang kalian mau. Misalnya kalian mau beli baju ini, jadi kalian, ini kan di Tokopedia, jadi kalian kliknya Tokopedia. Nah, nanti akan muncul langsung keterangan cashbacknya yang bakal kalian dapetin. Lalu klik continue to application. Udah deh, kamu langsung tertuju ke Tokopedianya, jadi kalian gak perlu buka Tokopedianya sendiri. Lalu tinggal ketik dan cari barangnya. Nah, udah ketemu toko dan barangnya, lalu kalian check out dan bayar seperti biasa. Dan setelah pesanan atau transaksi kalian sudah terverifikasi, 3-4 hari setelah kalian klik barangnya udah sampai, cashback bakal masuk ke akun kalian. Dan setelah saldo kalian sudah mencapai minimum yang sudah ditentukan, bisa tinggal tarik deh dan bisa buat belanja barang yang lainnya. Jadi jangan lupa buat kalian yang mau download aplikasi Shopback, kalian bisa langsung cek linknya di description box. Karena belanja online pasti untung pakai Shopback. Oke, sekarang aku bakal nge-review barang yang paling terakhir. Jadi barang yang terakhir adalah ini, dia itu long sleeve. Tadaa. Dia itu model kayak gini nih, dia model cupid gitu, angel, baby angel. Dan motifnya itu dia goldy-goldy gitu, mas. Bakal lihat detailnya satu persatu, dimulai dari yang atas, oke? Jadi yang atas itu, dia itu tagnya lengkap, ini tag brandnya dan ini tag size-nya. Ini aku beli yang size S, ya. Ini aku beli yang size S. Oke, jadi dia itu modelnya crop guys, jadi dia itu cuma segini. Tara, dia itu ada tag wash-nya dan gak ada yang di-cut sama sekali, jadi dia itu masih lengkap, no minus, ya. Sekarang kita bahas dari bahannya. Dia itu bahannya spandex, tapi dia agak lebih tebal sedikit. Nih, kalian bisa lihat sendiri ketebalannya gimana, ya. Tapi ini gimana ya, ini tuh bahannya kayak kaos biasa, cuma dia itu adem banget. Dan dia pastinya stretch. Dan bahunya menurut aku dia agak kayak gimana ya, agak kayak Sabrina gitu. Karena lebar banget nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku @mayaanya2.hz.